Penyanyi kumpulan Ekspedisi Ali dikejarkan ke Hospital Shah Alam malam tadi selepas sukar bernafas dan mengalami masalah jantung. Penyanyi Dato' Nash yang melawatnya berkata, keadaan Ali kini stabil dan dia ditempatkan di zon kuning. Sebaik sampai malam tadi, Ali yang dibawa isterinya terus ditempatkan di red zone untuk pemeriksaan secepat mungkin. Mereka bagitahu saya, tekanan darahnya terlalu tinggi. Dalam masa sama, dia masih perlu menjalani ujian swab untuk COVID-19 dan kena tunggu keputusan yang dikeluarkan, katanya. Seketika itu, Ali meminta sahabat dan peminat mendoakannya agar cepat sembuh. Saya mohon doakan saya yang kini dimasukkan ke Hospital Shah Alam. Ada sedikit ujian daripada Allah SWT. Moga doa kalian dimakbulkan dan saya akan kembali pulih seperti sedikala doakan, katanya. Terdahulu, Ali pernah melecur 30% di tangan dan muka selepas disambar api ketika sedang membakar sampah di rumahnya pada 26 Mac tahun lalu. Ianya mendapat perhatian banyak pihak termasuk ADUN yang hadir menghulurkan bantuan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.